Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakpri. Kali ini saya akan merawat bonsai kiwesi saya ya guys ya. Itu mungkin sudah 7 bulan yang lalu saya mendapatkan. Belum saya apa-apain setelah saya tanam begitu saja. Nah ini guys, kiwesi saya ya, mau saya. Nah, ini siapa? Wait. Nah, ini ya, guys. Kiwesi saya, ini sebenarnya berkarakter ya, tapi nggak terawat karena apa ya? Oke, sekarang ini mungkin daunnya sudah agak tua, makanya waktunya saya pruning. Kesempat. Sahabat, setelah saya pahat tadi ya, sama sekretaris saya pahat. Oke sahabat, nah inilah ya, habis saya pahat tadi dan saya buangin yang lama-lama. Jadinya seperti ini. Mudah-mudahan yang ini cepat tertutup ya. Nah ini sahabat, ini daunnya kan udah apa ya, tua ini, lihat udah kuning-kuning ya. Nah, makanya udah waktunya mungkin di pruning ya, karena ini usianya sudah sekitar 7 bulan yang lalu dari mulai apa ya itu ya, terubus atau bersemi, saya biarkan sampai sekarang. Oke, kita pruning sahabat. Oke, untuk pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo subscribe gratis ya, serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakpri. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kebaikan sehat jasmani, kebaikan sehat rohani, dan dimurahkan rezekinya tentunya. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut ya sahabat, pemruningan kiwesinya. Nah ini sahabat, tapi saya gundul ya. Tapi belum saya wiring ya sahabat ya. Oke pemirsa, bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat, saya angkat ini ya.
Nah, bawahnya akan saya kasih itu nanti abu ya, sama tanah biar menambah kesuburannya ya sahabat. Oke. Keangkat sahabat. Nah, ini ya sahabat ya, ini tanah berpasir ya, sekalian ada sekamnya dan pembakaran jerami sahabat. Ini abu jerami sama sekam ya, untuk menambah kesuburan. Oke, kita angkat lagi sahabat. Mungkin kita tambahkan resisi sedikit. Oke sahabat, inilah hasilnya ya, setelah saya pruning, saya wiring, serta sedikit reposisi ya. Nah. Oke, untuk semuanya saya akhiri sampai di sini dulu tentang pemruningan kiwesi atau tapak wesi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dadah.